Dangak. Iya toh ditok nona itu. Di rumah orang dangak kok. Iya toh. Ya buah itu. Anak buah buah itu isi eneng toh. Buat buah pisang itu. Itu berarti orang itu. Apa dangak itu nih? Nah, nono. Langsung ini tekok ini. Ya Allah Kristi. Lah ngerti emang tak kan turun tak cuokok ngono langsung blokok ngono malah penak toh. Iya toh. Masuk separuh tapi wis disiram. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya mamanya Nuh. Ih, ada penampakan. Ada penampakan. Hari ini aku mau berbagi tutorial minum obat. Sebetulnya saya orang paling bodoh minum obat di dunia ini ya. Ini aku lagi flu. Aku dikasih bosku suruh minum obat ini. Ini obat paling ku benci sebenarnya. Jadi aku mau bikin tutorial. Aku sebenarnya panas dingin mau minum ini. Ini aku udah tak siapin obatnya. Penawarnya ya, ini relaksa ada es teh di situ belakang. Sekarang aku mau seduh dulu. Aku panas dingin bukan panas dingin kenapa? Takut muntah. Iya, aku tuang. Ini aku lagi di rumah sakit. Siapa yang kalau pelan benar mama? Nih, kita siapin dulu. Ini obatnya udah aku siapin. Aku mau tuang sama air hangat. Ini aku nggak mau airnya terlalu banyak. 10 cc air, gak iso nelen aku. Betul temen-temen, aku orang paling bodoh minum obat. Ampun. Rupanya kuning kayak lek. Aku coba guyut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu tuh kolor dulu ya Allah. Oke teman-teman, kita mulai. Iku ada Bu Satpam. Ini permen tak siap nih. Mau sabun mandi. Aku bisa ngombe kok. Ini tutorial ala saya ya teman-teman. Mama enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Dangak. Dangak. Iya toh ditok nona itu. Di rumah orang dangak kok. Iya toh. Ya buah itu. Anak buah buah itu isi eneng toh. Buat buah pisang itu. Itu berarti orang itu. Apa dangak itu nih. Nah nono. Langsung ini cekok ini. Mau gebet tapi orang ngono ki lho. Mbak pikir aku ngapain sih? Tapi ngeri ya, kok kamu tuh? Ya Allah Kristi. Nah ngerti emang tak kan turun tak cuokok ngono langsung blokok ngono malah penak toh. Iya toh. Masuk separuh tapi wis disiram. Habis ya. Habis ya. Aku pinter nih dok. Sebelum aku balik seperapat. Ya
Bibir sama ya? Tak cekokin yang ini, tak cekokin. Kenapa? Itulah kenapa aku minum di kamar mandi. Karena aku tahu apa yang akan terjadi sama saya. Pasti mutak. Bukan aku sombong. Memang gak bisa. Repa itu pertama aku yo ngenes harus minum iku. Tapi lama-lama enak. Langsung lekuk, langsung permen intinya aku. Ojo ngombe. Aku gak tahu sampai kapan aku bisa minum obat serbuk, teman-teman. Eh, dia kok njero gedang terus dilek carane? Gak bisa. Ya, bisa. Ini yang tadi tumpah. Ini rasanya kambinnya, weh. Gak percaya sama lagi. Gak, gak percaya aku emang-emang dikuat. Yang melebur gue mau tak akan dibalik seprapat. Eh, seprapat apa? Mungkin aku kasih tumpah lo. Tapi ini kan yang kerasa pahit. Eh, percidik satu titik. Nyesel banget. Nyesel banget. Ini mau, uang. Sebetulnya jagain dari Pak Satpam. Ibu Satpam. Tapi salah, salah sama mau rambut jual mbak aku mau, jual mbak di dangak nih. Aku nggak bohong ya, Re. Aku nggak bisa minum obatku, ya memang nggak bisa. Tapi lek kepepet mungkin bisa. Untuk Vicis Prohente. Bintang 7 itu C. Kalau aku, lah aku lagi, aku lagi anu ya. Ngombe, aku lagi iki lho. Ngombe puyer ki aku ya ora doyan asine. Mending kapsul ya. Lah aku lagi busufu, lagi mumet-mumetan kan. Mungkin terus aku ngombe krungu ngomong bintang 7 ya langsung bluke. Ya kuwi lah teman-teman. Itu tadi tutorial minum obat cara saya. Tapi bagi aku sepuinter. Iso mlebu sithik. Minum kapsul iku lho, obat kapsul ya Oskadon terus 20 ini. Minum Oskadon iku lho, aku yo kadang muntah, kadang lolos. Enak ya cedek ngombe. Tapi alhamdulillah wis mlebu seprapat, mudah-mudahan jadi obat. Takon ngobati pelem. Ya wis rek, segitu aja video dari saya tutorial minum obat ala Anda gemblung. Jangan hiraukan yang di belakang. Gak apa-apa tuh, kelihatan gak apa-apa. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.